Setelah dinanti-nantikan, akhirnya Rizky Billar dan Lesti Kejora sah menikah. Haru dan bahagia tentu saja menyelimuti perasaan Lesti dan Rizky Billar. Tapi siapa sangka, di balik pernikahan Rizky Billar dan Lesti ternyata ada rahasia yang tidak banyak diketahui publik. Rahasia tersebut diungkapkan oleh Adi Seki yang merupakan sahabat dari Rizky Billar. Ternyata rahasia tersebut berkaitan dengan alasan mengapa Rizky Billar memilih Lesti Kejora sebagai istri. Padahal tentu saja ada banyak wanita lainnya yang bisa dijadikan Rizky Billar sebagai istri. Tetapi akhirnya Rizky Billar memutuskan untuk melabuhkan hatinya kepada Lesti Kejora. Apa yang menjadi rahasia Rizky Billar tersebut diungkap Adi Seki dalam salah satu video. Gua nggak pernah nyangka semua omongan Billar jadi kenyataan, kata Adi Seki beberapa waktu yang lalu. Ternyata tahun 2018, Rizky Billar sempat mengatakan bahwa dirinya ingin menikah dengan seorang wanita yang memiliki 3 kriteria. Siapa sangka ternyata keinginan Rizky Billar tersebut menjadi afirmasi positif yang menjadi kenyataan. Keyakinan Rizky Billar terkait hal tersebut ternyata membawanya untuk bertemu dengan Lesti Kejora. 2018 atau 2019 itu gua ingat banget, di konten gua dia sempat bilang gua tuh pingin punya istri yang bisa masak, berhijab, ngertiin gua, beber Adi Seki. Padahal Adi Seki mengetahui jika tidak ada satu pun mantan Rizky Billar yang berhijab. Sementara dia tuh belum pernah punya mantan yang berhijab, ungkap Adi Seki. Adi Seki juga takjub karena doa-doa Rizky Billar semuanya terkabul. Dede ngertiin banget, bisa masak, berhijab juga. 3 itu yang gua rasa kayak wah, ini dia waktunya doa lo terkabul, papar Adi Seki. Adi Seki juga benar-benar mendukung ketika Rizky Billar bertemu dengan Lesti Kejora. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.